Salah seorang pemuda di pepentasan kereta Jalan Lasui Kota Bandung nekat loncat kena rel nalika kereta ngalangsam. Balu karena eta pemuda teh tilar dunya di tempat kejadian dina kayan tatu parna dina awakna. Eta kejadian teh viral dina mangpirang media sosial. Tahya video amatir warga nu ngarekam kareta nalika ngalangsam di lalawak pepentasan Jalan Lasui Kota Bandung. Dina eta rekaman teh tembong warga keur ngadaraguan kareta api lokal komuter lain Bandung Raya ngaliwat. Nalika kareta ngadeketan, salah seorang pemuda di sisieun rel leumpang kalebah pepentasan turta sarita luncat ka hareupeun kareta anu keur ngalangsam. Saharita eta kajadian teh ngabalukarkeun warga nu nyaksian tagiwur tepi ka videona viral di namang pirang media sosial. Balukar eta kajadian teh eta pamuda tilar dunya di tempat lantaran nandangan tatu parna dina babagian leungeun suku jeung sirahna. Kami sampaikan ya, kurang lebih pukul 17.42 kereta api komuter lain relasi Cicalengka pada larang di pintu perlintasan Lasui tertempel seorang pejalan kaki. Laporan dari masinis. Masinis memberhentikan kereta api, kemudian memeriksa rangkaian baik dan masinis menjalankan kembali kereta api. PT KAI Daop 2 Bandung ngageuing ka masyarakat sangkan teu dareukeuting ka jalur ngaliwatna kareta luyu kana Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 tahun 2007. Anu eusina ngajaskeun yen masyarakat anu ngaganggu aktivitas kareta api bakal didenda 15 juta rupiah sarta pidana 3 bulan buih. Iwan Kurniawan, Bandung TV.